Hakim. Aku rasa siapa lah. Hakim, Hakim, Hakim. Yes. Yes. Aku buat je mana-mana. Ah dah. Come on Aziz. Aku tak tahu. Kenapa kau tukar? Aziz. Kenapa, Aziz. Kenapa kau bertukar kepada Hakim tiba-tiba? Aku Hakim, aku Hakim, serius. Kenapa ke arah Hakim pula tiba-tiba kau tukar? Tak tahu, aku boleh percaya aku atau tak buta. Aku dah cari langsung. Aku percaya bukan kau sebab kau tak hesitate tau sekarang. Faham tak? Hesitate ke apa? Hesitate. Kau hesitate, kau hesitate. Kalau kau imposter, kau maybe dah tak tahu lah. Tapi Aziz, cepat Aziz dah nak habis. Aku dah. Oh, setiap seorang satu. Harap-harap sumi lagi agak lini. Sumi gila. Ada. Eh, jap, lupa mute. Wow. Aku asyik. What? Aku baru nak tuduh. Aku baru nak tuduh Chizu. Tak tahu siapa. Mat kat mana mati? Mati kat mana? Ai ai. Ai lepak ai dekat Hakim. Ai lepak dengan Hakim ke? Kan lepak dengan Hakim ke? Hakim aku lepak dengan kau kan. Ini dengan Wan. Yes, yang tak nampak. Aku rasa. Chizu. Detektif Wan, sila solve masalah. Sila solve. Detektif. Benar aku dengar. Sumi tengah isi minyak kan. Okey, you turun bawah tu pergi mana? Okay, ni bawah admin kan? You ambil kanan tu kiri. Sekejap, kalau kat admin, Chizu. Admin yang you keluar dengan Aziz tadi. Chizu, tolonglah percaya Chizu. You pergi kiri. Aziz? Aku dengan Bali dia tadi. Dia tertinggal daripada you ke dia jalan depan daripada you? Oh, okay, animasi maybe. No, Chizu percayalah. Sebab aku dari tadi follow Bali je. Bali tak sentuh aku. Bali tengah buat kerja, okay fine. Kim dengan aku. Aku keluar, lepas aku turun bawah aku nampak korang bertiga. Sumi, Kim dengan Storm. Lepas aku naik atas navigation. Orang bertiga dengan Sumi dengan Wan tadi. Ha, yang tu aku nampak. Aku naik pergi upload file. And then aku turun tu aku nampak mayat Bali dah. Mayat dekat mana? Mayat dia dekat storage room tu. Tak ada. Alamak lampu. Okay, aku tahu siapa. Aku tahu siapa. Sumi, apa Sumi? Apa Sumi? Apa Sumi? Tak nampak je Sumi, mana Sumi? Sumi. Apa Sumi? Okay, aku ada aku punya ni lah, punya defense. Silakan. Okay, silakan. First, aku bukan pembunuh. Semua orang cakap macam tu. Tapi aku tengok kamera. Okay. Dan aku assume Chizu pembunuh. Okay. Tapi sebab aku nampak Hakim, Aziz dengan Wan jalan tiga orang berkepit. Okay. Memang lah. Panjang atau kamera tu korang berjalan berkepit. Lepas tu aku duduk fikir macam aku fikir Chizu lah yang akan bunuh, buat something. Tiba-tiba dia mati. Lepas aku duduk fikir, siapa bertiga ni? Ni apa ni? Schizophrenia ke apa? Dia macam nak reveal kau. Bukan. Tu lah macam kalau Schizo ni cerita ni movie dia macam aku pembunuh tapi sebenarnya aku bukan lah macam tu. Schizo apa ni? Tapi aku tak nampak, bukan aku lah. Dan aku nampak kau bertiga tu aku macam dilema siapa yang bunuh ni. Kalau aku vote lah. Aku masuk. Aku vote lah. Masa dah habis dah. Apa you make great mistake. Oh betul panggil. Babun. Ui. Okay, jom cepat siapkan ni cepat. Ni. Apa dia kacau? Jap, sorry. Ada hantu tak buat kejap. Please. Ada hantu tak buat kejap. Okay, this is it weh. Aku rasa lah. Hakim, apa pendapat kau?
Tak tahu sebab kita orang tadi berkepit je dari tadi kan. Aku rasa Hakim. Kau Hakim? Okay. Kau rasa siapa? Kau rasa siapa? Aku tak tahu sebab sama ada sebab aku berkepit dengan kau, aku berkepit dengan Aziz. Jadi macam mana aku? Aziz, kau rasa siapa Aziz? Aku ke arah kau kan. Aku? Yes. Okay, aku rasa kau Aziz. Kalau macam tu aku kau kan. Jap. Okay, jap. Kim, sekarang. Okay, wait. Jap, listen eh. Kalau kita orang vote setiap satu aku rasa Hakim ah. Aku rasa Hakim. Jap, kalau kita vote setiap seorang satu macam mana? Tak jadi apa. Tak jadi apa-apa eh. Tiga-tiga dulu. Sayang ah. Tak jadi apa-apa lah. Sebab ni last chance ni untuk kita menang. Aduh. Aku rasa Hakim. Hakim. Aku rasa siapa lah. Hakim. Yes. Yes. Aku buat je mana-mana. Ha dah. Ish. Come on Aziz. Aku tak tahu. Kenapa kau tukar? Aziz. Kenapa kau bertukar kepada Hakim tiba-tiba? Aku Hakim. Serius. Kenapa ke arah Hakim pula tiba-tiba kau tukar? Tak tahu. Aku boleh percaya aku tu. Tak buta. Aku tak percaya langsung. Aku percaya bukan kau sebab kau tak hesitate tau sekarang. Faham tak? Tapi. Aziz cepat Aziz dah nak habis. Aku arah kau sorry. Oh, setiap seorang satu. No one was ejected. Kalah ha. Eh, boleh lagi satu. Aku boleh lagi satu. Oh, okey. Kau boleh 11 second lagi. 10 saat, 10 saat. Weh, ni mengarut ni weh. Best story ever. Aku rasa Hakim. Sekejap. Oh, emergency meeting. Kenapa kau pilih aku tadi game? Mana aku tahu, aku tak tahu. Aku je tekan je mana-mana. Tiga orang mati lah. Hakim eh. Hazil aku tak nampak je tadi dia bersepah. Aku tak boleh nak cover pun sebab aku tengah buat kerja. Hakim, sorry. Hakim, apa defense kau? Aku buat kan? Tak habis apa defense kau? Masalah sejak aku sebab aku tak tahu aku nak pilih Hazil ke aku nak pilih Wan. Aku tak ada... Siapa vote aku ni? Hazil lah. Aku? Aku vote Hazil. Hazil vote engkau. Engkau vote aku. Macam tu lah. Sebab Wan macam terlalu attack. Aku macam, macam Wan ni kenapa tiba-tiba tukar Hakim? Tadi kata aku. Aku memang attacking nature aku. Dalam game macam ni lah. Aku tak sure. Yang ni betul tu aku tak sure. Aku tak tahu antara korang no, sebab macam... Kalau jadi lagi macam tadi kelakar ke tak? Ya Allah! Lawan tu dia apa ni? Epic story. Okay, bunuh je lah Kim, bunuh je lah. Tak payah nak main kita kejar macam ni. Wah, bunuh je lah. Tak, serius. Kim, bunuh je lah. Aku terus menang, Kim. Bunuh aku pula. Tak nak ngaku je. Nampak? Ha. Dah tekan dah. Asyik lah weh. Serius lah. Tak. Tidak. Apa siapa sih? Aku rasa Aina dia bunuh diri tadi nak bagi kita. Mana? Mana boleh bunuh diri? Masalahnya ada task tak complete ni. Tak. Ada ghost dia tak buat kerja ni aku rasa. Adalah. Siapa-siapa tu bunuh je lah. Bunuh je lah. Terus menang. Tolong lah. Wan bunuh. Come on bunuh. No, serius. Bukan aku. Okay abang. Dia saja nak separate kita. Lepak lu. Dia kena on dulu eh. Ya Allah, kenapa seorang tak pergi admin? Asal kita bercakap. Saya menang? Okay. Memang betul-betul game. Dress aku tu. Serius Hakim, kau gempak dengan dia. Termine.